akhirnya kelar juga. Bagas itu pengen aku jodohin ke sepupu aku. Dan sekarang itu kita lagi ngobrolin soal... Itu bisa aja jadi akal-akalan kamu. Biar kamu bisa ketemu sama si Bagas. Bos, saya itu bidadari. Mana mungkin bidadari gue barbar kayak lo. Tega ya lo sama gue. Selama ini lo ngebohongin gue. Awalnya tuh saya gak tahu kalau yang selama ini nelfon saya itu kamu. Aku akui, awalnya memang aku yang salah. Pas kamu ada, aku nganggep kamu gak ada. Tapi pas kamu beneran gak ada, di situ aku baru sadar. Ternyata kamu itu adalah bagian terpenting dalam hidup aku.